Pada pandangan saya tu tak betul lah. Pasal apa? Pemberian biasanya daripada individu kadang ikhlas. Tapi untuk orang yang memberi tu disaman atau ditangkap tu tak patut lah. Kan? Sebab kita, terutama kita orang Islam, kita merema atas sifat ikhlas kita. Terutama dalam bulan puasa ni, bulan Ramadan. Itu tak rabai lah. Betul-betul tak rabai. Sekarang kita orang mana susah lah. Lagi susah Maria, mana boleh tangan. Tak boleh tahan. Ini tak baik. Saya cakap betul-betul tak baik. Sekarang kita mana susah juga. Sekarang kerja kan, nak sekolah kan, semua kasih. Itu pun sikit susah. Itu life sikit susah, buat juga lagi. Kasih tekan, mana boleh hidup tak boleh. Tak patutnya nak tekan pengemis lah. Iyalah. Rasa sebenarnya masa ni akan menyusahkan pengemis semua lah. Iyalah, tak terbaik lah sayang itu, tak terbaik. Memang dia pun miskin kan? Dia boleh orang kasih makan lah. Bagus kan? Tapi kena saman. Tak payah saman lah. Apalah. Dia bukan.